Oke, kembali lagi di UPU, Unpopular Product. Kali ini saya akan membahas tentang dari produk AOKA. Ya, AOKA ini memang banyak sekali produknya ya. Sudah ada halal lembuinya, roti panggang rasa keju. Ada yang rasa coklat dan rasa lainnya ya dari AOKA ini. Ya, ini ada bebek merinya, roti panggang rasa keju, berat besi 65 gram. Produksi Indonesia Bakery Family, Kabupaten Bandung, Indonesia. Ada gambar padinya juga. Oh, ini tulisan ya. Indonesia Bakery Family AOKA. Dulu saya kira ini tulisan H ya, AOKA. Ternyata AOKA ya. Oke, ini yang keju warnanya seperti ini. Ada masa kadaluarsanya juga nih. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini ada komposisinya ya. Komposisi tepung terigu, air, selai keju dan sebagainya ya. Ada susu cair juga, mentega, putih telur dan sebagainya ya. Nah, ada pengemulsi mono dan diglycerida ya, asam lemak dan sebagainya. Hanya bahasa Indonesia saja ya. Oh, ini sudah lengkap ya, ada informasi alergennya juga. Terus di sini ada barcode-nya. Ini produksinya ya. Terus ini QR code ya, ini QR code BPOM RI ya. Lengkap ya, meskipun bukan produk terkenal tapi ininya lengkap ya. Mungkin ini cukup bersaing juga dengan produk seperti dari yang seri roti ya. Ini harganya Rp2.000 ya, kalau seri roti sampai harga 4.000-an ya, sampai 5.000 malah. Oh, ini model yang seperti ini. Oh, jadi selainnya itu di dalam ya. Rotinya lumayan lembut juga ya. Tak heran bila banyak orang yang suka dengan AOKA ini ya. Saya juga lumayan suka dengan roti dari AOKA ini karena memang enak-enak. Tapi yang lebih mantap sih yang coklatnya ya dari AOKA ini. Ini rasa keju, jadi selainnya itu ada di dalam ya. Jadi ini dilipat seperti ini ya. Selainnya di dalam, jadi rotinya dua ya, ditumpuk. Oke, sekian UPO kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tafakur. Sampai jumpa di UPO lainnya. Bye.